Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di Pasar Pon Ambarawa. Ini ada sapi super ini. Kepalanya wih, moncong putih ya. Ini bukan bandeng ini ya. Kepala putih. Ini mewah. Ini kelihatan dari depan. Kakinya lihat ya. Ini kita akan melihat kondisi sapi-sapi yang masuk ya. Kita fokus ke sapi-sapi yang masuk. Dua ekor. Nah, ini datang si metal. Oh, ini datang ya. Panggilan. Nah, ini jenis padang super-superan ini ya. Ini dibanderol dengan harga 18 juta ini. 18 ribu. Ini rombongan. Sapi putih datang. Sapi Eva, ini kelihatannya akan ditimbang berat badannya ini. Istimewa si metal mau dimandikan ini. Ini saya berada di Pasar Sapi Pon Ambarawa. Oke, seperti biasa yang belum subscribe silakan subscribe, like, share dan tekan tombol lonceng untuk mengetahui perkembangan harga sapi dari hobi sapi Sultan Musa 2. Ini jenis sapi indukan FH. Kenapa disebut sapi indukan FH? Karena ini sapi betina dan memang jenisnya adalah FH atau disebut sapi perah. Ini molor. Lagi nyuting. Hmm.
600 berapa ini ya? 700 ya. 700. Berapa? Berat berapa? 600 ada? 6 kita? Tidak ada. 5 berapa? 510. Salam kasih dari saya Sultan Musi. Saya berada di Pasar Sapi Pon Ambarawa. Ini adalah pintu masuknya tadi. Nakal ya tadi kepleset. Hari ini sedang melakukan proses penurunan sapi. Lorone, hari ini masuk tadi. Jantan wih, garung wih. Geretin sama motornya. Dun. Trolinya pilore ini. Lorone ini nyeri. Itu rombongan sapi putih kegiatan. Kali ini saya berada di Pasar Pon Ambarawa. Pasar sapi yang buka setiap pasaran pon dalam bahasa Jawa lho. Sapi PO peranakan Pongol lebih limusin dan limusinan ini.
bagus ini. Ayo melompat yo. Wish. Super ya. Istimewa. Tragedi. Bimbang ngurusi ya. Wah, sempal masih. Enggak apa noy. Gandengan, terkaca gandengan lor, tapi juga gandengan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di Pasar Pon Ambarawa. Ini ada sapi super ini, kepalanya wih moncong putih ya. Ini bukan bandeng ini ya, kepala putih. Ini mewah. Ini peliharaan dari depan. Kakinya lihat aja. Sapi. Ini untuk harga 13 juta ini yang sekitar. Limusinnya berapa ini? Sami mas. 13 juta ya. Ini juga limusin 13 juta. Kita fokus ke simental dulu ya. Ini harganya 13 juta. Siki berapa mas? Ini 15 mas. 15 siki. 15 oke. Nah, ini harga 15 juta. Ini 15 juta harganya. Sama mantap. Jadi si metal. Ini ada 16 potongan yang mana besar lebih dewasa. Mau transaksi pak? Apa? Ini mau unjur mas, lima ya. Kita melihat dari penampakan dari belakang. Iyalah.
nggih. Gandem. Yang ganteng Bang Sultan. Siap, Bang. Semua ganteng-ganteng ya, superan ini. Kaki-kaki besar, kepala-kepala besar. Istimewa. Nah, karena di Pon Ambarawa terkenal sapi superannya, sapi gantengnya. Kenyang piro, Dik? Saya sekawan deh, Mas. Kenyang 14? Ini negosiasi. Seperti biasa, yang belum subscribe silakan subscribe, like, share di sosial Anda dan tekan tombol lonceng untuk mengetahui informasi perkembangan harga perkedaan dari pasar sapi pon. Sikile api deh, gede-gede deh. Seperti biasa, yang belum subscribe silakan subscribe, share dan tekan tombol lonceng untuk mengetahui informasi perkembangan harga sapi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam satu hobi dari pasar sapi Pon Ambarawa. Nah, ini ada jenis sapi limusin dan ini sedang negosiasi. Nah, ini sapi limusin. Limusin merah. Oh, bodinya mantul, tul tul tul. Tawaran berapa Mas Klik? 22. Dari pasar Pon Ambarawa. Dulur. Kondisi tarif harga dari pasar Pon Ambarawa dibanderol dengan harga Rp22 juta. Jenisnya sih memang. Lihat kepalanya mantul. Wih. Nah, selain ini dagangan Mas Kelly adalah ini ya. Nah, ini adalah dagangan Mas Kelly. Harga berapaan Mas?
22 om. 22 ya, rata-rata 22. Pekonya berapa itu? Yang mana? Ini 19.4. 19. Yang jersey ini? Yang ini 215. 215, 22, 19, 4. Putihnya ini? 2500. 2500 ya. Nah, ini adalah jenis bakalan yang dijual belikan di Pasar Pon Ambarawa. Nah, ini punya Mas Agung, pedagang dari mana Mas? Bawen Ambarawa. Bawen Ambarawa. Ini adalah peternakan, bukan peternakan, ini dagangnya Mas Agung dengan harga 19.22 dan 19.5. Ya, jadi 20. Ini jenis ukuran ini ya. Mantul. Ini hari Jumat, sekitar jam 10:30. Oke, sebentar lagi ini ada acara Jumatan dan mungkin ini adalah yang terakhir ya. Oh, ini dari sampai dari depan. Oke. Ini tadi ini si metal. Ini panjang. Tapi kok tandunya udah besarnya segitu. Saya sendiri tanduk terlalu besar itu kurang suka. Seneng yang lebih seneng itu yang kerucul. Oke, jangan lupa subscribe, share media sosial Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah jenis paketan ini, Lur. Ini jantan. Syukuran, Lur. HP-nya nanti bisa dikondisikan. Nah, lihat ini, kepalanya makin besar. Kepalanya besar. Kepalanya mantap. Piro bos mang? Minyak piro mang? 13.5. Minyak 13.5. Terima kasih ya. Jadi sapi-sapi kalau dikasih seperti ini itu kelihatan lebih ganteng loh ya. Nah ini seperti sapi yang dijual bos maketan ini Om Ferry ya, seperti ini sapi-sapi ini. Mantap loh. Superan super mewah. Paling mewah itu adalah ini yang bulu panjang ini. Itu mewah itu. Tadi di Sultan Yusuf sudah saya abadikan. Laris. Amin. Pai biro di? 3 ekor, Mas. Wah, mantap.
silakan subscribe, like, share di sosial Anda. Untuk nambah lonceng ya, Lur ya. Untuk mengetahui informasi berkembang harga sapi dari Sultan Buset. Hobi sapi Sultan Buset. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, ini adalah jenis sapi semi premium. Proses penamaan. Ini sapi syukuran ini merah semua. Ini si metal limusin semua lho, oh, mengkileng ya, karena ini kena panas. Jadi kena panasnya sinar matahari di siang hari ini pada tanggal 20 September 2019. Nah, ini jenis limusinan semua ini. Kalau yang sana itu jenis si metal dan ini adalah jenis limusin ya. Ini ada jenis si metal. Postur kecil ya. Sapi Eva. Oke, kita akan pulang karena rasa saya udah capek di pasar sapi dan saatnya kita ya, karena hari ini tepatnya hari Jumat dan kita akan melakukan Jumat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.